Untuk kali ini aku akan bahas tentang travel gear. So, aku nyiapin travel gear ini untuk perjalanan jauh atau traveling. Yang aku pakai ini sebenarnya nggak banyak banget, tapi berguna. Jadi pertama aku bahas tentang apa isi bag travel, my bag travel. Pertama ada tas, terus kedua dalam tas ini aku pakai, yang aku bawa itu pertama ada ini. Pertama ada ini micro, ini video micro, Rode video micro. Ini berguna untuk ditancapkan sebagai audio output, audio eksternal untuk kamera kecil. Lalu juga ada deadcat, mini deadcat untuk video micro ini dimasukkan ke gini. Nah, ini bisa meredam suara dari luar kayak suara angin gitu. Ntar masuknya di sini gitu dan juga lebih jelas. Terus berikutnya ada this freaking little baby. Kamera kecil. Jadi yang aku pakai sekarang atau yang biasa aku pakai itu kamera besar, tapi sekarang aku bakal pakai this little kitty baby. Yeah. Ini pakai EOS M3 karena yang pertama emang harganya lebih murah dari G7X Mark II, dan juga ini bisa di flip. Nah, karena ini bisa di flip juga apa harganya lumayan sih, tapi ya termasuk mahal juga sih, tapi lebih murah daripada G7X Mark II. Dan juga aku pakai lensa kit lens, jadi standar aja. Lalu berikutnya selalu bawa baterai cadangan. Selalu bawa baterai cadangan. Ini baterai cadangan ini sangat penting karena kalau ini digunakan 1 jam kayaknya kurang. Kalau full video 1 jam itu kayaknya ini cepat habis. Mungkin maksimal 1 jam, tapi bisa juga 1,5 jam tergantung sama apa size ukuran video yang kalian gunakan. Kalau aku biasanya 60 fps sama 30 fps, tapi kalau 30 fps, biasanya sering 30 fps karena buat ini supaya ukuran size videonya nggak terlalu besar. Aku anjurkan kalau kalian traveling pakai, sediakan ini baterai cadangan. Terus selain ini aku juga sedia beberapa cadangan kamera atau cadangan equipment yang gak kalah penting. Jadi ini action cam. Action cam ini penting. Biasanya aku pakai case ini. Itu buat jaga-jaga kalau misalnya hujan atau buat melindungi lensanya. Tapi aku anjurkan kalau misalnya kalian mau lebih instan, lebih mudah, kalian pakai action cam aja. Semua action cam bagus. Oh iya, ini bukan sponsorship, jadi mohon maaf. Ini bukan sponsorship, jadi ini cuma aku nge-share aja apa yang aku bawa untuk traveling, vlog, travel vlog. Terus berikutnya aku selalu bawa ini Gorilla Pod mini. Bisa juga digunakan untuk semua hal yang mini, termasuk aku pakai untuk EOS M3 dan juga untuk action cam multifungsi. Terus aku pakai mounting ini, mounting tambahan, karena ini karet. Jadi kalau karet diputer-puter, misalnya diputar sini, ini kan ada murnya nih, diputar gini, diputar gitu, itu bakal kotor sama ngerusak. Jadi aku pakai mounting tambahan supaya kameranya nggak kena serpihan karet, takutnya masuk gitu kalau misalnya kalian balik gini kan masuk karet-karetnya. Oke, terus selanjutnya green bag ini isinya adalah aksesoris tambahan untuk action cam. Jadi apa aja isinya? Kayak misalnya micro SD tambahan, terus kabel data, terus ini transparan belakangnya, itu untuk nutupi bagian belakang case, cleaning kit, juga sekali lagi baterai tambahan itu penting banget. Jadi ini yang akan aku pakai semuanya untuk bepergian. Dan ini jujur aja, ini yang aku pakai biasanya itu action cam, dengan juga aku bawa kamera besar ini yang ada di yang nge-shoot ini semua depanku ini. Dan yang aku baru bawa itu adalah EOS M3. Kenapa? Karena ya akhirnya aku bisa memiliki kamera kecil, lebih kecil lagi,
maksudnya lebih kecil dari kamera besar ini, dan itu kualitasnya juga nggak kalah bagus dari kamera besar yang aku punya. Ini EOS 760D yang aku punya dari kamera besar ini, dan yang EOS M3 itu juga nggak kalah bagusnya, dan juga harganya juga terjamin. Ya lumayan lah, tapi nggak terjamin juga, itu termasuk mahal juga bagi aku sendiri, atau nggak bagi kalangan menengah ke bawah gitu, oke? So thanks for watching guys, maybe that's all I need to share you right now about my gear camera or my traveling gear. So yeah, thanks for watching and peace out, adios.